proyeksi berkeluarga dengan orang ini betul ya? Iya betul. Bener ya? Proyeksi adalah membayangkan punya anak, betul. Liburan, membina hubungan keluarga, bener ya? Iya betul. Bener ya? Ya jadi emang itu maksudnya gimana ya? Kalau boleh menjelaskan, boleh. Suka banget lah. Udah kayak adik sendiri kalau kucing. Jadi saat dia hilang tuh memang nggak pernah nangis di depan orang tua juga, nggak pernah, tapi di belakang orang tua nangis gitu. Dan aku tidak pernah memposting tentang hal-hal yang maksudnya tuh intens banget gitu sama aku. Dan aku tuh nggak pernah posting itu. Dan dia bisa tahu itu, bisa tahu saat trauma aku kehilangan kucing gitu. Dan menurut aku sih top banget nih. Polaritas yang berbeda. Tadi kan kamu ngasih begini ya. Nah, sekarang saya interpretnya begini. Menurut Oji, kalau tintanya jatuh yang seperti ini, apa emosi yang dirasakan? Kalau ini menurut Firza apa? Ini egois. Dia tuh keras banget gitu. Terus? Susah ditebak juga orangnya. Ada yang mau bantu Oji? Tidak bisa bersatu, sedih. Sedih, terus? Bagus. Kalau ini menurut kamu apa? Sedih, marah, terus suatu bentuk ketidaksetujuan. Yang jelas dia cuma bilang coba tebak yang ada di gambar ini. Tadi by feeling aja yang jelasin semuanya ya. Benar. Memang orang yang memilih tinta ini itu orangnya memang tidak pernah tepat waktu. Dia nggak orangnya kayak perasaan orang lain. Tidak memperdulikan perasaan orang lain ya, nggak tepat waktu begitu. Kita udah tahu dari situ sebuah gambar tuh menggambarkan suatu emosi dari dalam diri kita yang paling dalam. Memang benar. Memang betul sih kalau dilihat di sini. Deskripsinya memang untuk orang yang egois dan tidak tepat waktu gitu. Ya kan? Untuk itu saya ada hadiah buat Firza. Itu kan jam saya. Bisa banget. Awalnya sih sampai-sampai aku nggak sadar ternyata jam tangan aku hilang dibikinnya. Saya punya sesuatu buat kamu. My, oh dari tadi. Oh iya, jam saya kok bisa di sini. Terima kasih. Sebagai hadiah, iya, agar terima kasih. Tepat waktu. Tadi masih saya pakai loh. Oh my God. Bagaimana caranya saya dapat mengetahui karakter dan kecenderungan psikologis mereka hanya dengan melihat respon mereka di saat mereka melihat gambar tinta tadi? Sebetulnya, apapun suku, bangsa, agama, budaya yang dimiliki oleh seseorang, kepribadian mereka hanya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian profil karakter saja, yaitu profil kepribadian control, tell, confident, fearful, predictable, dan unpredictable. Dan di saat mereka memperhatikan gambar-gambar tadi, yang perlu saya perhatikan adalah ekspresi mikro mereka dan melihat emosi apa yang mereka tunjukkan. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Gak nyangka, kirain yang di TV itu skenario ternyata beneran. Kamu ngerasain juga. Lintas imaji. Halo, seperti biasa saya pengecekan koleksi-koleksi. Pada saat itu ada pengunjung pertama. Ya. Totonya Romy Rafael. Yahdi dan... Meli. Meli dan Yahdi. Boleh ikut saya sini? Boleh ikut sini. Nah, sini. Terus diajak saya untuk bereksperimen bersama dia. Oke, stop di sini.
dari bahasa tubuh saat foto-foto, menurut saya ini bukan foto biasa ya? Iya mas. Bener ya? Foto priwet bener? Bener. Bener ya? Iya. Berapa bulan lagi? Sebulan. Satu bulan. Bentar lagi dong. Ya, udah siap? Iya, insya Allah. Disiap-siapin ya? Mudah-mudahan. Disiap-siapin. Amin, amin. Sebetulnya transportasi ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada uang. Dalam membangun itu kan, ya kan, nggak mungkin kan, karena untuk membuatnya kan butuh uang. Betul sih. Mungkin zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda, tapi uang adalah uang. Betul. Udah tahu gajinya berapa? Rahasia. Rahasia berarti udah tahu ya. Tapi dua-duanya kerja ya? Iya. Dua-duanya kerja ya? Oke. Kalau sudah tahu, nah, bawa dompet dong? Bawa. Bawa. Tahu isi dompetnya berapa? Nggak tahu. Oke, kalau Meli nggak tahu, apalagi saya. Awalnya saya juga nggak tahu isi dalam dompet Bang Yahdi. Mungkin banyak, mungkin dikit, mungkin kosong, nggak tahu juga ya. Saya juga nggak tahu waktu itu berapa total nominal yang ada di dompet saya. Bapak bawa uang. Nah, sekarang saya mau nanya sedikit. Dari tadi rumah ke kantor, itu Bapak tadi langsung ke sini atau mampir-mampir dulu? Saya dari rumah ke kantor langsung ke sini. Nggak mampir ke ATM atau ke bank atau kemana? Sementara langsung, belum ya, belum. Karena langsung ya. Oke, kalau kemarin? Kalau dari kemarin, rumah ke sini atau? Saya mampir di ATM. Oke, oke. Tadi sempat jajan nggak? Tadi sempat jajan. Untuk diri sendiri jajannya berarti ya? Iya. Nggak nelaktirin orang lain ya? Iya. Nggak. Berarti logiknya jajannya di sini berarti ya? Iya. Beli-belinya di sini ya berarti ya? Terus Mas Romi menanyakan ke saya, sudah jajan apa? Oke, sejam ya dari rumah sini ya? Kurang lebih. Naik tol nggak? Iya. Naik tol ya? Berapa kali pintu tol? Satu ya? Dari masuk tol rumah dua kali. Ke sini? Dua kali? Dua kali ya. Di mobil itu ada tempat uang atau semuanya masuk ke dompet? Ada tempat uang, sebagian saya taruh di dompet. Oke. Dari rumah Bapak ke pintu tol itu tadi Bapak isi bensin nggak? Belum. Kemarin? Kemarin sudah. Oke. Ini menurut saya ya, bisa berhasil bisa gagal ya. Istrinya kan, calon istrinya aja nggak tahu dompetnya ada berapa. Saya mulai malam baru-baru. Ya, oke. Okay. Oke, okay. Menurut saya Pak ya. Mas Romi menuliskan di sebuah kertas nominal isi dompet saya. Mbak Meli tahu nggak jumlah uang pasti di dompetnya ada berapa suaminya nih? Nggak juga. Nggak tahu ya, kalau Mbak Meli nggak tahu apalagi saya ya. Iya. Tapi tadi dengan tanya-tanya melalui proses deduksi sama analisa, ini menurut saya nih, ini. Bener ya? Iya bener. Ya? Nggak bawa dolar kan? Iya. Bener ya rupiah? Betul. Ah, bener ya rupiah? Bener. Reaksi lo betul. Saya mau uangnya dikeluarin semua, dihitung satu-satu di tangan saya. Maju. Dihitungnya di sini ya? Aku lihat keluarin sama receh-recehnya. Sama receh-recehnya. Setelah itu Mas Romi meminta saya membuka dompet. Saya keluarin semua? Iya, dihitung. Dihitung satu-satu. Dihitung satu-satu. Yang keras ya, Pak? Ya. 1 2 300 400 500 600 700 800 900 50. Bukan benar ya. Berapa itu? Saya hitung satu demi satu. Rp1.007.000. 51.400. Wih, banyak banget. Mengundang kejahatan tuh. 51.400. Saya nggak ngerekayasa apa-apa dengan Yadi ya. Bener ya? Saya nggak tahu Yadi pura-pura, Meli juga nggak tahu eksperimennya apa ya. Betul. 51.400. Dan Anda nggak tahu kita mau ngapain ya? Nggak tahu. Saya nggak ngerekayasa apapun ya. Betul. Lalu gimana saya bisa tahu? Saya mau ngajarin Bapak tekniknya untuk membaca karakter orang agar tahu kurang lebih lah jumlahnya berapa yang ada di dompet. Buat saya ya? Jangan.